Ah <sighs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi Wassalamualaikum alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma Pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat hari dimanapun anda berada, apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Senang rasanya di kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam program acara podcast muslim. Seperti biasa kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kemudian Nanti akan dijawab secara langsung oleh tamu kita, ya narasumber kita yang di kesempatan kali ini telah hadir. Dan langsung aja kita akan sapa Terlebih dahulu ada Ustadz Muslim Maslan MA Ya, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, sehat nih Ustaz ya? Alhamdulillah sehat, maslan. Alhamdulillah Oke Ustaz, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Ustadz ya. Insya Allah akan kita jawab satu persatu Insya Allah, InsyaAllah Allah Oke, sebelum kita jawab ini Ustadz hmm. uh, Ini anak mau ngasih informasi dulu Untuk seluruh para pemirsa dan pendengar di mana berada Bagi pemirsa dan pendengar ya yang mungkin ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah ini kami informasikan kepada seluruh pemirsa untuk mendaftarkan diri Anda segera melalui Travel Sadar Group. Ya Masya Allah. Nah ini Travel Sadar Group uh, insya Allah akan melaksanakan keberangkatan uh, umrohnya insya Allah nanti di bulan syawal nih tanggal berapa? 26 Mei 26 Mei berarti bentar lagi nih pemirsa ya untuk itu masih ada kesempatan untuk anda untuk mendaftarkan diri anda nih untuk berangkat ke tanah suci bersama Sadar Group Insya Allah. Uh, mutawif Antum, anda Iya Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Ini siap-siap lagi berarti saya buat stok baru nih. Iya. <laughs> Atau siap mungkin kita live dari tanah suci saat ya? Boleh. Selamat. Insya Allah. Mati. Oke, pemirsa langsung aja kita akan mulai ya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kesempatan kali ini. Pak Ustadz. Mm -hmm. uh, ini ada beberapa hadis yang beredar berkaitan mm -hmm. dengan pohon bidara nih Pak Ustaz. Yeah. Kita tahu pohon bidara ini kalau dibiarkan aja rimbun tinggi, tapi dia durinya banyak nih Ustadz. Yeah. Bahaya apalagi kalau kita nanamnya di halaman rumah gitu kan. Kita punya anak-anak kecil, ini kan anak kecil suka nih, metik-metik daun dan lain sebagainya. Ini kan durinya bahaya. Nah pertanyaannya nih Ustad, Ustaz. Yeah. Uh, Ustaz saya pernah dengar ada hadis yang melarang kita untuk memotong pohon bidara nih Ustaz. Apakah hadis ini benar Ustaz? Dan bagaimana kalau pohon tersebut terlalu rindang dan durinya berbahaya nih Ustaz? Untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak misalnya. -anak, Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa taala, iya memang tentang hadis uh, Larangan atau keharaman memotong e, pohon bidara itu banyak beredar. Hmm. Maka kata Ibnu Qayyim, rahimahullah rahmatullah, ya, dia mengatakan banyaknya hadis yang beredar tentang larangan pemotongan pohon bidara tidak didapatkan satu hadis pun tentang larangan pemotongan itu yang sahih. Hmm, ya kan itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Akan tetapi, kalau kita mengecek beberapa hadis tentang larangan atau yang berkaitan tentang pohon bidara, maka kemudian kita mendapatkan dua hadis yang dihasankan oleh selbani. Hmm. Pertama dikatakan adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya kata Aisyah bahwasanya orang-orang yang memotong pohon bidara maka yusabbu ala ra'sih ra yawmal maka kata Aisyah bahwasanya nanti pada hari kiamat kepalanya akan disirami dengan api neraka. Waduh. Nah itu orang yang memotong pohon bidara. Mm -hmm. Kemudian juga dikatakan hadis yang kedua wah Hasan dan dihasankan oleh Salbani itu yang dari jalur Muawiyah. Mm -hmm. Maka dikatakan kata Muawiyah sama juga orang-orang yang memotong pohon bidara maka dikatakan ala Maka akan dituangkan cairan dari api neraka pada hari kiamat, hmm. nah, menunjukkan di sini bagaimana, sementara banyaknya hadis-hadis yang doaib, maka dikatakan para ulama menyimpulkan tentang pohon ini dapat dipahami pada tiga hal. Kata para ulama, satu dikatakan adalah bahwasanya hadis ini mansuh, hmm. dikatakan hadis ini dihapus. Hmm. Nah itu sebagian para ulama mengatakan memahami hadis ini dikatakan bahwasanya hadis ini adalah mansuh sudah dihapus maka sebagian para uh, ulama menebang pohon yang ada di depan rumahnya yang kedua pendapat para ulama dikatakan tidak mansuh akan tetapi ini adalah berlaku di padang pasir hmm. yang apabila pohonnya rindang orang yang musafir yang berpergian ingin berteduh maka pohon yang untuk berteduh ini maka dikatakan ketika ditebang maka jatuh kepada larangan ini hmm. karena larangan ini e, menunjukkan memperhatikan kemaslahatan orang yang berpergian yang kepanasan hmm. karena di padang pasir yang ketiga dikatakan larangan ini hanya berlaku di tanah haram hmm. nah, karena di tanah haram tidak ada pohon juga larangan memang untuk menebang pohon hmm. ya kan maka kemudian larangan ini mutlak e, pada haram dan di padang pasir, untuk sebagai zil, kata para ulama adalah untuk sebagai berteduh. Ya. Ada juga dikatakan, pendapat ketiga adalah dikatakan bahwasanya ini adalah mansuh. Maka, sebagian para uh, ulama <coughs> mengatakan mereka memotong pohon bidara. Itu dia, jadi memahaminya bukan kemudian uh, memotong begitu saja. Hmm. Kalau ada kepentingan maka kesimpulannya dikatakan kalau ada kepentingan misalnya contohnya pohonnya terlalu rindang hmm. terlalu besar khawatir misalnya dari anak-anak dan sebagainya ketika ada kepentingan maslahat maka boleh ditebang. Hmm. Nah itu dia masalah. Allah taala. Oke okay, Seth, hmm. Emang keistimewaan pohon bidara ini dengan pohon-pohon yang lainnya kok Sem sampai ada hadis-hadis yang larangan-larangan uh, motong pohon bidara ini apa sih set? Ya e, keutamaannya banyak beberapa hadis ya. Hmm. Dikatakan salah satu dikatakan adalah e, dalam hadis Zainab dikatakan kami kurna kata Zainab kami memandikan mayat kami salasan e, wa khamsan atau sab'an bima hmm. maka dikatakan oleh Zainab dikatakan sesungguhnya kami ketika memandikan jenazah maka kami menyucikannya memandikannya tiga kali. Atau lima kali, atau tujuh kali dengan bilangan ganjil, dengan menggunakan bima isidir, dengan air daun bidara. Hmm. Nah, itu salah satunya adalah untuk memandikan mayat. Hmm. Yang kedua dikatakan salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan sihir, maka kata ibnu bas bahwasanya untuk liza latih sihir. maka untuk menghilangkan sihir, ya kan, atau jin dikatakan saya ibnu bas, maka dikatakan bisa menggunakan bima isidir dengan hmm. air cider. Jadi itu salah satu manfaat, salah satu manfaat adalah untuk perobatan mas hmm, nah. Jadi Itu daunnya gitu, set, atau hmm. batangnya? Set. Oh batangnya berduri-duri gitu. <laughs> jangankan sir kita <laughs> pun sakitan. Kan? <laughs> Ini jangankan jin yang lari, ya, <laughs> kita iya. juga sakit. Kita pun lari saat kalau pakai batangnya. Iya, hmm. e, itu daunnya ah. yang baik itu direbus, kemudian diminum airnya atau disemprotkan kepada dipercikan dan sebagainya. Hmm. Mungkin kalau masukkan alat ya di, di semprot. semprot ya untuk hmm. kepada orang-orang yang terkena jin, misal gangguan jin atau orang-orang yang sakit diminumkan maka menjadi obat. Hmm. Nah, itulah praktek yang bisa dilakukan dari menggunakan media ya, hmm. menggunakan media alat dengan daun bidara ini. Pada asalnya, apakah semua eh, daun tidak? Hmm. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Hmm. Bahwasanya dengan daun bidara, dan para ulama juga mengatakan untuk mengusir jin, dan untuk menyembuhkan hmm. sihir. Dikatakan biasanya kan antara sihir dengan jin, kan berdekatan kan? Ya. Nah, maka dikatakan inilah yang untuk hmm. menghilangkan gangguan jin ataupun gangguan sihir. Oh gitu, hmm. kalau di kampung saya dulu, saat hmm. itu daun kelor biasanya. Kelor, gitu. Apakah ada persamaan atau jangan-jangan pohonnya sama, saat enggak beda. Pohonnya beda, beda ya? antara kelor dengan ini. Mm -hmm. Akan tetapi memang kan e, Allah taala alam sewab. Apakah kemudian daun kelor bisa mengusir jin, mm -hmm. ya kan? Atau tidaknya? Karena tidak ada riwayat, mm -hmm. tidak ada riwayat. Tapi sementara e, pohon bidara ini yang banyak sekarang kan banyak ya? Di mana-mana banyak. Nah, pohon bidara ini memang berdasarkan e, dalil bahwasanya dia bisa mengusir jin. Hmm. nah mana yang lebih afdal pastinya pohon bidara. bidara, kalaupun bisa, kalaupun bisa di daun kelor coba saja. Hmm. yang penting tidak kemudian meyakini bahwasanya yang mengusir itu adalah kelor -nya. kelornya. Nah. Uh -huh. Allah taala. Oke okay, sat, ini kan alhamdulillah di zaman sekarang ini udah banyak nih tersebar pohon-pohon bidara nih nah. Ustaz. Sementara kalau untuk memandikan mayit itu kan setawanan nih Zat, ya. yeah. itu paling kan air biasa, kemudian nanti air sabun. Dan air kapur barus hanya tiga media itu set. Sementara bidara itu kayaknya jarang banget tuh set. Nah apakah kalau seandainya di daerah kita hmm. mudah untuk kita dapatkan daun bidara itu, apakah memang itu termasuk sunnahnya kita menggunakan memandikan mayat dengan daun bidara ini? Iya. Ya memang secara hukum sunnah hmm. dikatakan memandikan mayat dengan Bima bimexider dengan air cider ini atau daun bidara ini. Maka secara hukum sunnah. Jadi makanya hendaknya bagi apa ya ee, Bilal ya. ya Bilal ataupun orang-orang yang memandikan mayat hendaknya kemudian menjalankan sunnah ini hmm. karena kadang-kadang kita lebih memilih kepada kembang tujuh rupa, <laughs> ya kan uh. ketimbang daun bidara. Sementara dikatakan yang disunnahkan adalah bidara, bima isidir hmm. dengan daun bidara, tidak dengan ee, tujuh rupa. Tujuh rupa. Nah maka selagi itu gampang untuk didapatkan maka jalankanlah hmm. karena dikatakan Zainab juga memandikan jenazah Mayan dikatakan maka dengan bima isider dengan air isider apakah tiga kali lima kali atau tujuh kali dengan bilangan ganjil mereka memandikannya hmm. dengan daun bidara biarpun dengan kafur juga, hmm. ya kan? maka itu salah satu uh, tambahan sunnah yang hendaknya kita E, baik ketika hidup ataupun meninggal, hendaknya mempraktekkan itu. Oh, saat sebenarnya pohon bidara atau daun bidara ini saat dia digantikan oleh sabun atau digantikan e, apa namanya kapur barus atau bagaimana saat. Kalau pada asalnya gitu, mm. nah, itu e, dia pengganti sabun atau pengganti kapur barus atau air biasa. Pada asalnya tidak menggantikan A -a. E, karena memang sunnahnya dengan sabun, dengan kafur, dengan Sidar Oh, itu kan? dia. Jadi, dengan kalau sabun kan untuk membersihkan, betul, liza, li latilada, ya kan, untuk uh, dengan kotoran dan sebagainya, dengan sabun, cover juga dia uh, mengharumkan badan dan juga dengan sider, mm -mm. dengan sider itu juga mengharumkan badan pada asalnya, maka uh, karena ini sunnah, bukan kemudian salah satunya, akal uh, lengkap bisa dilakukan, maka lengkaplah Oh, boleh saya nah. ada air bidara, ada air sabun air kambarus, ada gafur, ya. air biasa gitu oh gitu dia Z. air biasa kan untuk membilas membilasnya ya. air pembilasan sebagainya hmm. kalaupun seandainya mau ditambah dengan air tujuh rupa sepuluh rupa hmm. dan sebagainya secara hukum boleh tapi jangan diyakini bahwasanya itu adalah sunnah hmm. jangan diyakini bahwasanya kalau dengan tidak dengan itu nanti mayatnya bangkit lagi kadang-kadang hmm. banyak cerita kan hmm. di kalangan masyarakat oh kenapa karena belum dimandikan dengan tujuh rupa Hmm. nah dan ini boleh-boleh saja kalau dia e, berniat adalah untuk agar supaya harum oh gitu nah, bukan kemudian sebagai e, apa ya satu syarat, e, syarat yang mutlak kalau ya. nggak bisa bisa pocongnya bangkit lagi Aha. nah ini yang kemudian kelenak kleni di tengah-tengah masyarakat kalau tidak ada itu tidak sah hmm. pada asalnya dengan air biasa saja kalaupun kita tidak mendapatkan kafur kemudian bidara Kemudian air-air uh, lainnya, maka bolehkah boleh? Kah? boleh. Mm -mm. Nah, itu dia. Allah no taala. Oke, okay, saya terima kasih Allah atas jawabannya. Sebenarnya kalau kita lanjutkan lagi seru nih, Seth. apalagi cerita-cerita yeah. mayat bangkit dari kubur. <laughs> 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 Oke, okay, tapi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan. Kita mm -hmm. rehat dulu. Nah, pemirsa sahabat keluarga Muslim dan sahabat Islam dimanapun anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Podcast Muslim. hi uh -huh. Ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara podcast muslim dan masih ya eh, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan masuk bersama Ustadz Muslim Maslan MA di kesempatan kali ini pemirsa Dan Ustadz kita lanjutin lagi nih Ustadz Iya Kita uh, beranjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz Nah ini tentang curhatan seorang orang tua nih Pak Ustadz Iya Oke okay. pertanyaannya begini Ustadz Ustad, anak saya adalah seorang pecandu e, pecandu narkoba. Ustad, hmm. hobinya itu Ustaz, suka mencuri dan selalu membuat malu orang tua. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustad agar saya tegar menjalani kehidupan ini? Ustad, mohon nasihatnya nih Ustad. Ya, masya Allah ya ini. E, memang sekarang ini tentang merebaknya narkoba, hmm. kemudian merusak tatanan sosial masyarakat. Dan ini e, tidak diragukan lagi bahwasanya mengkonsumsi narkoba adalah perkara yang dosa besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, e, sehingga kemudian menjangkit, penyakit sosial ini merusak rumah tangga dari e, satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Nah, efeknya memang orang-orang yang sudah kecanduan narkoba karena butuhnya dengan e, benda haram ini, kemudian mereka yang sering kali mencuri dan mempermalukan keluarga. Nah, apa yang harus kita lakukan wahai Bapak, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka pertama kita harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian anak kita diberikan hidayah agar kemudian tidak lagi mengkonsumsi narkoba dan tidak lagi mencuri atas tindakan-tindakan yang diakibatkan oleh narkoba itu sendiri. Nah, mungkin dikatakan ini adalah efek kita pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, seyoginya bagi kita adalah kita bertobat dulu. Kita, kalaupun tidak, maka ini mungkin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dituntut untuk bersabar. Nanti asal bersabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, mudah-mudahan ketika kita bersabar, kemudian terus e, dibarengi dengan anak yang terkena e, sebagai pecandu narkoba hendaknya direhabilitasi, hmm. diobati. Karena orang-orang yang e, sudah kecanduan, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan gila untuk agar dia bisa terus melakukan mengkonsumsi narkoba. Maka efeknya, mereka mencuri, mereka kemudian merampas, kemudian mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi apa? Demi mereka mendapatkan narkoba dengan segala cara. Hmm. Jadi, mau tidak mau adalah kita menyelesaikan permasalahan, titik permasalahannya. Titik permasalahannya adalah orang yang terkena narkoba, apakah itu anak atau keluarga kita, Merekalah yang diperbaiki mereka yang direhabilitasi, mereka yang diobati dengan apapun caranya. Nah, ini dulu sumbernya diselesaikan. Selain itu juga kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar apa? Agar anak kita, keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan kita memperbaiki diri kita, sumbernya tidak diselesaikan tidak selesai. Tapi selesaikan sumbernya dan juga kita berharap kepada Allah. Bawa, cari kalau kita tidak sanggup, misalnya, cari di mana tempat rehabilitasi-rehabilitasi narkoba. Kadang-kadang hmm. eh, ada titik permasalahan yang lain. Adalah kita malu anak kita terkena narkoba. Sehingga kemudian kita, kalau kita bawa ke rehabilitasi, kita merasa kayaknya eh, status sosial kita jatuh. Hmm. Ibu Bapak yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segeralah perbaiki. Maka dikatakan cepat. Untuk apa? Untuk memperbaiki. Memperbaiki anak-anak kita sebelum terlanjur kepada yang lebih parah. Hmm. Jadi itu tahapannya maka dikatakan asa'yu alal islah. Adalah berusaha untuk memperbaiki anak. Kemudian kita hmm. al-iltija billahi subhanahu wa ta'ala. Kita menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha. Itu dia ibu sekalian dirahmati Allah Hmm. Allah taala Tapi terkadang ada juga nih orang tua tuh udah males dia Iya. Ah udahlah biarlah tingkah tingkah mula sana kau kerjain suka hatimu gitu. Aku nggak mau lagi tanggung jawab. Kalau ada apa-apa udah sana aku dikebuki masyarakat kebukin lah kan gitu. Iya. Ah, ini bagaimana? Ada kalau ada tipe orang tua yang cuek seperti ini set terhadap anaknya set. Ya pertama yang harus kita yakini mereka itu adalah generasi kita. Hmm. Baksudnya ketika kita menikah tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan anak. Ini tujuan pokok untuk menikah. Kita yang agar mendapatkan anak apa agar apa agar kemudian mereka menjadi estafet keturunan. Jadi, kalau setelah kita meninggal, anak kita yang kemudian mendoakan, biarpun kemudian dikatakan belum tentu semua anak-anak yang soleh, anak yang tidak soleh yang kemudian melakukan kemaksiatan, hendaklah kemudian kita berusaha terus untuk memperbaiki. Lihat Nabi Nuh. Yang dikatakan anak istrinya, "Kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tetapi, apakah kemudian Nabi Nuh mengatakan, "Wahai anak yang bejat, anak yang bandel, anak yang durhaka, anak yang kufur tidak?" Nabi Nuh tetap saja mengatakan, "Ya Bunai, wahai anakku, duhai!" Dalam artian, dalam pada posisi kekufuran pun menentang. Tentang dakwahnya bapaknya, Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunai ya. Wahai anak aku, maka ikutlah, naiklah bersama denganku. Tetap saja dia mengajak. Biarpun posisinya mereka kufur. Mereka mengatakan, wahai bapak aku, kami akan manjat ke gunung. Kami akan naik ke gunung. Kami akan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya. Apakah kemudian adalah mbok mm losana -hmm. uh, tenggelam- tenggelamlah sana tapi tidak? Mm -hmm. Dalam artian, ketika kita mengajak kepada anak tidak anda kenal kata bosan, karena itu juga tuntutan Allah subhanahu Al wa taala. Dalam Alquran dikatakan, maka jagalah diri kita, jagalah diri kamu kata Allah subhanahu wa taala, kemudian keluargamu, dalam artian sekali enggak, dua kali enggak, tiga kali enggak, sampai kapanpun kalau toh pada akhirnya dia juga tidak mengikutkan mengikuti kita meninggalkan kita, kita sudah menyerahkan kepada Allah. Karena dikatakan al-aslu bara'atul zimmah. Maka sesungguhnya kita sudah berlepas diri kepada apa yang dia perbuat. Itu adalah titik terakhir. Jangan sekali dinasihati kita yang bosan. Dua kali. Kenapa? Karena logikanya orang-orang yang bermaksiat adalah orang-orang yang kemudian hatinya hitam kelam. Susah untuk menerima hidayah. Sementara kita yang tidak bermaksiat, kita yang paham, hendaknya kitalah yang memahami hati kita yang bersih, memahami bagaimana mereka yang tertutup hatinya yang kotor dengan maksiat. Kita yang sabar, bukan dia yang dituntut untuk cepat untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita harus tetap sadar, sabar bahwasanya kita adalah yang paham harus memahamkan yang tidak paham. Allah taala. Oke, set, Terima kasih, Ustaz. Uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, yeah, silakan. Kali masalah. ini masalah tentang asmara dan cinta, set. Karena cinta itu kalau kata pujangga, Deritanya tiada akhir, Ustaz. <laughs> nih, Ustaz, pertanyaannya. Eh uh, Ustaz, saya dulu pernah mencintai seorang wanita. Yeah. Kemudian cinta kami tidak direstui oleh orang tuanya nih, set. Yeah. Iya. Hingga akhirnya dia dipaksa untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya, set. Mm -hmm. Kemudian dia berjanji, Ustaz, bahwa kalau kami tidak bisa bersatu di dunia, maka kami akan bersatu di akhirat nanti. Dan sekarang, ya sudah berjalannya waktu, saya juga sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Akan tetapi Ustaz, saya masih berharap dengan janji kami dahulu Ustaz. Pertanyaannya, apakah saya berdosa nih Ustaz? Iya. Hmm. Udah jadi bini orang masalahnya dia Ustaz, gitu. Ini yang bertanya perempuan ya? Laki-lakinya Laki-lakinya. -laki iya. Uh dan yang rahmatullah subhanahu wa taala memang dikatakan kata para ulama ada yang disebut dengan alaysh hmm. kerinduan nah ini yang harus senantiasa dijaga dari hati kita ketika kita merindukan yang kemudian diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala baik kemudian kita pernah janji sehidup semati hmm. tidak pun di dunia kemudian di akhirat dikejar di ya, akhirat menjadilah Ya dikejar. Ini luar biasa ini masalah Seandainya hati kita kemudian ditetapkan untuk taat kepada Allah seperti ini, masya Allah, luar biasa. Maka kemudian bagi orang-orang yang al-ish ini penyakit yang susah, kata para ulama ini penyakit yang susah untuk dihilangkan. Maka ketika dia ada dua kemungkinan yang harus dilakukan. Pertama, kalau dia tidak ada milik orang sudah misalnya jadi janda uh -huh. atau memang tidak ada milik orang maka segera el nikahi hmm. segera putuskan agar apa agar kemudian kerinduan yang setianya luar biasa ini menjadi lilah, hmm. ya kan maka teguhkan nikahi agar apa agar e, yang haram menjadi halal. Hmm. yang kedua apabila tidak bisa kalau punya orang misalnya dia istri orang kita masih merindukan istri orang maka putuskanlah segera hmm. karena kemudian kita dihiasi oleh setan bahwasanya dia adalah e, kaulah bulan kaulah bintang dan segalanya itu hanya godaan setan saja hmm. jadi hendaknya segera untuk dilupakan tutup lembaran itu kalaupun Allah mentakdirkan itu kita serahkan sama Allah subhanahu wa taala hmm. jangan dijanji e, janji yang e, apa yang sudah dijanjikan maka lupakan Hmm. Kalau memang takdir Allah pasti akan menjadi miliknya. Masya Allah. Maka dikatakan kalau rezeki nggak kemana. Aha. Ya maksudnya? Tapi kadang saat kalau nggak kemana-mana, gimana mudah berizki <laughs> <laughs> Iya. <laughs> iya. Tapi begini saat. Hmm. Kalau seandainya nih, tadi kan ada pilihan dua pilihan. Seth. Iya. Salah satu pilihannya adalah kalau dia sudah jadi janda, ah segeralah kan gitu. Boleh nggak berdoa ya Allah cepat matilah lakinya. Gitu. <laughs> Jangan ya, jangan juga jangan ya? uh, meminta sesuatu yang kemudian untuk uh, menghancurkan orang lain, oh. untuk menghancurkan ya Allah. Cepatlah, cepatlah gitu kan? Ya. <laughs> jangan karena ini tidak boleh, karena dikatakan doa yang tidak uh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang kemudian kita meminta untuk diputuskan silaturahim. Hmm. Nah, ini salah satunya adalah bukan memutuskan silaturahim aja untuk mematikan orang. <laughs> Dan ini bukan berasal kebenaran. Hmm. Kita minta agar orang dimatikan itu bukan berasal kebenaran. Karena apa? Karena kita punya keinginan yang lain. Mm -mm. Keinginan yang lain. Jadi tidak seyoganya bagi seorang Muslim itu untuk mendoakan agar kemudian dalam orang lain untuk binasa Allah Ta'ala Oh gitu setia. Ya. Memang ya. ini gak, menghalalkan saat? segala cara ini <laughs> Iya ya, kadang apa ya setia? Ya? Tadi was was setan tadi mungkin kan? Iya membuat perasaan orang itu cenderung ke sana, Apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa, untuk melupakan seseorang, gitu kan? Kalau orang-orang dulu kan datangnya ke dukun, ya udahlah, apa mbah, hilangkan rasa cintaku padanya, kadang gitu. ada nggak kalau secara yang Islam ini, ya tidak ada secara khusus, amalan zikir yang dibaca agar hilang ingatan itu. Akan tetapi, tetap saja kita, hal kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penyakit ini adalah penyakit yang susah mm -hmm. untuk dihilangkan bagi orang-orang yang sudah uh, tertanam kerinduan al-ish dikatakan para ulama. Ini penyakit yang uh, merebak ya, mm -hmm. yang merebak tidak mengenal uh, pada orang yang masih muda mm -hmm. atau yang sudah tua ya kan. Dan semua kalangan dikatakan ini luar biasa. Maka hendaklah berhati-hati ketika ada makanya uh, saya katakan tadi ketika ada maka cepat eksekusi eksekusi apakah dilupakan total, hmm. ya kan, ataukah kemudian ketika punya kesempatan nikahi selesai, hmm. nah, agar apa agar tidak terlalu larut, agar tidak terlalu larut, ya. nah itu dia. Kalau kadang-kadang ada benturan nih, hmm. benturannya mau dinikahi dia nggak boleh sama istrinya, masalahnya, hmm. ya kan Iyalah. jadi dilema lagi. Hmm. Makanya bagi kita bagi seorang laki-laki, ketika kuat maka ambillah, kalau hmm. tidak tinggalkanlah tutup. Buku itu tutup. Mm -hmm. Nah, jangan kemudian dibuka-buka lagi pelan-pelan. Mm -hmm. Dalam artian kita membuka hati kita dan sebagainya. Maka seluruh medianya ditutup. Ya. Yeah. Dalam artian masih buka Facebook, buka media-media uh, sosial. Blokir semua saat. Iya, blokir mm -hmm. atau tinggalkan. <laughs> Oke, okay, saat. Nah. Terima kasih saat. Oke, okay, Kita sampai Kita harus lihat kembali nih saatnya yeah. Nah, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali Kita bersama kami di podcast Muslim Hi. Uh... Ya, Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di acara Podcast Muslim dan di kesempatan kali ini kita akan bacakan pertanyaan kembali Namun sebelum itu nih ya start uh, ini ada informasi sedikit Stad, hmm. untuk seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun berada Nah hmm. jadi bagi pemirsa yang mungkin ya uh, ingin melengkapi perabotan rumah tangganya ya mungkin uh, mau ganti sofa lo ganti kasur, nah ini saat ada oh. produk dari UV line, saat masya Allah, ini contoh-contoh barang yang diproduksi dari UV line, ini ada spring bed, oh, ini untuk anak nih, pas nih saat, ya, apalagi oh. THR masih banyak, masalah. Oh, semoga masih ada sisa, <laughs> dan juga ini saat sofa juga ada saat, ya ini insyaallah keluaran terbaru, Wah, bahkan lemari juga ada, ini kalau mungkin pakaiannya sudah mulai banyak, nah, ini jadi solusi, selain itu juga. Ada juga rak piring, Pak Ustadz. Ah, jadi, piringnya yang mungkin warna-warni bisa eh, tertutupi dengan eh, keindahan dari rak piring yang diproduksi dari UV line. Terima kasih buat UV line. Semoga menjadi pilihan utama untuk melengkapi ya, keindahan rumah kaum Muslimin, ya. Amin, amin. 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 Oke, okay, Ustadz, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, nih, Pak ya, silakan. pertanyaan berikutnya berkaitan dengan makanan, nih, Pak Ustadz. Hmm. Ustad, apakah boleh kita itu menerima makanan dari tetangga yang non-Muslim di hari raya mereka, Pak Ustad? Kadang namanya tetangga gitu kan, kadang kita lebaran kan sering juga nganter lontong gitu. Jadi, ketika dia merasa ini hari rayanya dengan ya, Balas lah, ngasih kue gitu so. ya, Ini boleh gak nih kita terima, Ustad? Iya, pertama pada asalnya, bahwasanya hukum makanan, baik dia dari non-Muslim secara hukum dikatakan halal. Maka bahkan dikatakan sembelihan kitab juga dikatakan halal. ta'amum ta makanan kalian halal bagi mereka dan makanan mereka halal bagi kita. Dan uh, sementara itu kan pada hukum asalnya makanan yang diberikan non muslim orang kafir kepada kita apakah halal maka halal. Nah kemudian bagaimana makanan yang diberikan pada hari perayaan mereka? Memang, makanan ini bukan makanan yang disajikan untuk ilah atau tuhan mereka, hmm. tapi mungkin adalah makanan kue pada perayaan hari raya atau eh, apa saja minuman yang istimewa. Sama mereka, kemudian diberikan kepada kita, menunjukkan sukacita, kesenangan mereka, bergembiranya mereka pada hari lebaran itu. Maka, eh, salah satu yang saya nungkil dikatakan eh, pendapat Lajnah eh, ima. Dewan Fatwa mengatakan Arab Saudi mengatakan bahwasanya maka secara hukum tidak boleh. Secara hukum jatuhnya kepada perkara yang haram. Ketika kita menerima bingkisan makanan, minuman dari tetangga untuk perayaan hari lebaran menunjukkan kita juga ikut bersama dengan mereka. Jadi, ketika mereka bersuka cita, senang, gembira pada hari lebarannya, dan memberikan makanan, bentuk sajian makanan, untuk lebaran mereka maka dikatakan secara hukum tidak boleh mutlak. Nah, kenapa? Karena dikatakan eh, kita bergembira bersama dengan mereka, mereka ingin menunjukkan syiar mereka, syiar kegembiraan pada hari raya lebaran mereka, sehingga kemudian mereka memberikan kepada kita. Maka secara hukum dikatakan tidak boleh karena kata Rasulullah mantasa bahabi komen bahwa minhum. Orang-orang yang menyerupai satu kaum kegembiraannya, mensiarkan hari rayanya agar kemudian orang bisa merayakannya bersama dengan mereka, maka itu sama saja. Maka kata lejen ada maka itu dalam artian sama juga kita ikut merayakan. Sama juga kita ikut gembira tentang Uh, hari raya mereka maka secara hukum dikatakan tidak boleh Allah taala. Oh gitu dia set ya. Uh, jadi ya mau nggak mau kita tolak Walaupun tuh makanannya berbentuk kue-kue biasa yeah. gitu. Uh, gini set, kalau seandainya ini bukan hari raya mereka, uh. apakah kita boleh menerima makanannya set? Kalau di luar uh, itu maka dikatakan Allahul fil al bahwasanya asal dari segala sesuatunya boleh. Hmm. Nah boleh. Baik makanannya, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'amukum bahwasanya makanan kita ini dalam artian sembelihan, bahkan sembelihan hmm. kita, ayam yang kita sembeli, boleh nggak dimakan ahlul kitab, ini berbicara ahlul kitab ya, hmm. maka boleh, dan ta'amuhum mukhum dan makanan kali, makanan mereka, halal bagi kalian, ini sembelihan, apalagi kemudian selain sembelihan, apakah roti, hmm. kemudian buah-buahan yang diberikan kepada kita, maka secara hukum boleh. Hmm. nah itu kenapa ke, pada hari Lebaran itu tidak boleh karena ma'biniatun illah dibangun berdasarkan sebab hmm. orang yang berlebaran kan senang, yeah. suka cita, gembira masalah, kan dan menunjukkan syiar ketika makanan ini disajikan adalah untuk bergembiranya mereka, sukacitanya mereka dan syiar mereka hmm. maka Asalnya boleh karena ada penyebab ini maka kemudian menjadi tidak boleh. Hmm. Nah beda dengan hari-hari yang biasa. Ini pada hari, hari hari biasa adalah hari yang tidak ada e, bersuka cita atau hari kegembiraan e, keagaman mereka. Hmm. Jadi ini hari biasa saja secara normal. Maka secara hukum dikatakan ini boleh. Dan yang ini tidak boleh. Biarpun yang diberikan sama hmm. makanan dan minuman sama-sama. Allah hmm. taala Oke, okay, Ustaz, Tadi Antum sempat sebutkan bahwasannya hmm. itu khusus Ahlul kitab. Iya. Yeah. Yaitu mungkin Ahlul kitab yang kita ketahui kan Yahudi dan Nasrani, Pak. Iya. Yeah. Bagaimana? Sementara di Indonesia ini agama samawi juga banyak. Agama-agama eh, lain. -lain. Muslim. Iya. Itu juga banyak, Ustaz. Misalkan dari teman-teman eh, dari Buddha. Konghucu ya? Konghucu hmm. atau Hindu, Hindu gitu. Nah, bagaimana dengan kalau makanan-makanan dari mereka, Pak? Sar? Misalkan ini berbentuk daging. Ya uh, atau mungkin ayam gitu dan lain sebagainya. <tuh> Kalau <tuh> di sini tadi kan pembahasannya berpun hilap hmm. di kalangan para ulama toa hilul lahum wa to'amuhum hilul hmm. bahwasanya sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan atau sembelihan kita mereka boleh makan Ahli kitab itu adalah agama yang diturunkan kitab suci kepada mereka seperti nasrani yahudi maka ini dikatakan adalah agama yang diturunkan Kitab Suci kepada mereka. Nah, agama yang lain maka tidak masuk dalam kategori ini hmm. karena Allah menyebutkan adalah ahlul kitab. Biarpun di sini kan Mas Laman kan ya. ada penyebutan ahlul kitab yang kemudian hilang. Apakah sekarang masih dikatakan ahlul kitab? Ya. Ataukah sekarang dikatakan orang-orang musyrik hmm. mereka yang sudah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? maka sebagian ada yang mengatakan tidak termasuk sekarang karena mereka sudah tidak ahlul kitab yang berpijakan e, kepada kitab sucinya karena ada perubahan kitab sucinya. Yang sebagian para ulama mengatakan boleh, masih boleh. Kenapa? Karena Al-Qur'an turun kitab suci mereka sudah berubah. Yang Nasrani dikatakan sudah e, menganut trinitas Menjadikan Isa Uzair dikatakan adalah Ibnullah, dan itu adalah semenjak datangnya Rasul sudah berubah, hmm. baik kitab suci e, mereka ataupun ajaran agamanya. Hmm. Jadi, sementara Al-Quran turun, itu adalah e, terakhir, menunjukkan kata sebagian para ulama menunjukkan dalil ini berlaku. Rasul mengatakan, berdasarkan ayat yang diturunkan adalah. Uhil uh, ta'amukum hilul Bahwasanya makanan kalian, sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan sembelihan mereka wa ta'amuhum hilul Dan makanan mereka halal bagi kalian. Mm -hmm. Jadi itu dia batasannya Mas Al Allah. Ta'ala Al Oke, saya terima kasih saya atas uh, jawabannya Pak mm -hmm. Dan gimana waktu kita masih ada nih ya? Oke okay, masih ada, Seth. kita lanjutkan lagi uh, ke masalah makanan nih Pak Ustadz Iya. Uh, ya yeah. kalau kita cerita masalah makanan nih nggak ada habis-habisnya, apalagi makanan ke uh, non Muslim. Hmm. Tadi sempat apa tadi kita ceritanya adalah mereka memberi makan kita. Iya. Nah apakah ada dalil khusus anjuran kita nih Pak Ustad untuk apa ya berbagi makanan dengan orang-orang non Muslim ini, Pak Apakah boleh kita berbagi dengan mereka atau sebaiknya? jangan kasih ke mereka bagus kita kasih ke orang Islam aja gitu e, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwasanya ada beberapa hak tetangga mm -hmm. yang harus diperhatikan maka kata e, Rasulullah aus, aus, Ausi Jibril bahwasanya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga mm -hmm. nah ini banyaknya hadis-hadis yang kemudian Rasul mengatakan menekankan bahwasanya Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dikatakan seolah-olah tetangga itu nanti yang mewarisi dari hartaku. Hmm. Saking ditekankan oleh Jibril bahwasanya Rasul harus berbuat baik kepada tetangga. Dan tetangga ini kan umum, general, yeah. baik mereka Muslim ataupun non Muslim. Maka Tetangga Rasulullah dikatakan ada yang Yahudi, sehingga kemudian ketika mereka sakit, Rasulullah mendatanginya, memberikan makanan dan sebagainya. Maka, secara hukum dikatakan seorang tetangga punya hak. Kalau tetangganya non-Muslim, maka mereka memiliki satu hak, kata Rasulullah. Mereka adalah sebagai tetangga yang harus dihormati, tapi kalau tetangganya mereka adalah Muslim, maka mereka memiliki dua hak: hak tetangga. Hak mereka dihormati sebagai Muslim. Hmm. Kalau mereka tetangga Muslim dan saudara, maka mereka memiliki tiga hak: hak tetangga, hak Muslim, hak saudara, sedarah. Hmm. Jadi, itu menunjukkan Islam tetap saja. Biarpun mereka non-Muslim, berada di tengah-tengah kita, kita harus menghormatinya. Kita boleh untuk memberikan makan kepadanya, maka dikatakan asma anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu kata Rasulullah Asma, maka berbuat baiklah kepada ibumu hmm. yang pada saat itu dikatakan masih Kristen masih nasra masih agama non Muslim hmm. maka pada saat itu kemudian dia berbakti kepada ibunya yang non Muslim biarpun dikatakan Abu Bakar sudah menceraikannya hmm. jadi ada tuntutan anaknya Abu Bakar kata Rasulullah maka berbuat baiklah kepada ibumu Allah taala. Oke, terima kasih atas jawabannya dan tampaknya waktu kita sudah habis. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini, Pak Ustad. Terima kasih sudah datang di podcast Muslim dan telah menjawab pertanyaannya. Oke, pemirsa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami cuma terima kasih atas segala perhatian anda. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdi kashadualla ilahaillahanta sifurka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.